Ya pemirsa, dari Gundaling ini ya, kita juga bisa selain menikmati destinasi wisata yang sangat menarik, ada banyak sekali yang bisa kita nikmati, kita juga bisa melihat langsung tuh Gunung Sinabung di seberang sana. Memang sampai sekarang Gunung Sinabung masih terus erupsi ya, tapi mudah-mudahan saja akan segera berhenti. Dan mari kita nikmati alam ini sebaik-baiknya. Meski Tanah Karo tengah dilanda bencana, namun wilayah yang satu ini bertahan dengan sangat baik. Pariwisatanya tetap bergairah dan masyarakatnya tetap tegar. Wah, spot yang satu ini asik buat selfie. Ayo selfie dulu pemirsa. Di sini ada juga yang sedang foto rame-rame. Bukit Gundaling bukan cuma jadi favorit anak muda pemirsa. Orang tua dan anak-anak juga tumpah ruah di sini. Biasanya orang-orang selalu datang dalam kelompok besar ataupun keluarga. Nah, di Gundaling juga ada banyak sekali toko penjual souvenir. Jadi kalau mau bawa oleh-oleh buat teman dan keluarga, jangan takut. Di sini lengkap. Jadi ya pemirsa, selain Gundaling ini adalah tempat yang sangat indah, tempat yang bisa kita nikmati keindahan alamnya, dan kita juga bisa naik kuda, naik sado ya di sini. Kita juga bisa bawa oleh-oleh kalau pulang dari sini nih. Bisa lihat sendiri ada banyak sekali sweater, ada tulisan Beras Tagi atau Tanah Karo, hal-hal yang sejenisnya itu benar-benar mencerminkan, mewakili begitu ya, Tanah Karo. Jadi kalau jalan-jalan kemari jangan lupa beli souvenir supaya ada oleh-oleh, orang tahu kita udah pernah ke Tanah Karo. Ya kan? Suka bunga-bunga? Tenang, di sini juga dijual berbagai bunga yang bisa dibawa pulang. Beras Tagi ini memang kota yang sangat subur, wilayah yang sangat subur, jadi ya hasil buminya juga melimpah. Dan di Gundaling ini selain kita bisa menemukan kuda, berbagai macam souvenir dan pemandangan yang keren, nih, bunga yang sangat cantik. Ada berbagai macam krisan, dahlia, bahkan banyak yang saya nggak tahu namanya sebenarnya. Nah, ada cara asik tertentu nih untuk menikmati keindahan Bukit Gundaling. Naik kuda atau naik delman? Ah, pemirsa, saya mau naik kuda dulu. Keliling-keliling. Yuk. Halo, Corpeto. Aku Wika. Jangan nakal ya, aku mau menunggang kamu. Oke. Apa sih tips dan triknya nih supaya aku bisa mengendalikan dia? Kalau kakak mau belok ke kanan, tarik talinya yang kanan. Oke, begini. Kalau mau ke kiri, tarik yang kiri. Kalau mau stop pelan dia, tarik dua-dua talinya. Tarik dua-dua, oke. Kalau mau jalan lagi, tik perutnya. Oke. Ya pemirsa, saya deg-degan tapi saya senang. kita coba dulu menunggang kuda. Bang, saya ditemenin kan? Oke, Nah, yang ini namanya Corvetto, pemirsa. Dia sangat penurut. Saya bahkan langsung bisa menungganginya tanpa dituntun. Saya udah bisa menunggang kuda. Ternyata naik kuda dan delman menjadi salah satu daya tarik pendatang di tempat ini. Karena naik kuda rasanya gimana ya? Benar-benar membuat saya merasa macho, pemirsa. Wah, pemirsa, saya merasa jadi cowboy nih. Apalagi sepanjang perjalanan, pemandangannya sangat indah. Wah, jatah 1,8 km saya akhirnya habis juga. Kita tiba di titik finish perjalanan. Wah, tinggi sekali. Ah, pemirsa, sensasi naik kuda itu asik. Dan dia baik sekali sih. Dalam waktu singkat saja, mungkin karena dia udah jinak kali ya, jadi udah bisa dikendalikan. Terima kasih Corvetto, makasih ya Neng. Bang Ginting, makasih banyak ya sudah. Oke. Ini sama-sama kan. Sudah membawa berkeliling dan kudanya baik sekali, keren. Ya pemirsa, perjalanan kita sangat menarik ya, sudah lihat-lihat segala macam dan juga naik kuda. Kita sudah bersenang-senang. Tapi perjalanan kita belum berhenti.
Masih ada banyak lagi yang akan kita lihat, masih akan ada banyak keseruan yang kita alami. Jadi jangan gak nonton, ikutin terus perjalanan saya. Yang gak nonton gak keren.